Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara Nafis yang berbahagia, saudara Elmi bin Zaidura, saudara Azam YDP, barisan Urusia Forum Perdana Ulama Islam pada malam ini, barisan Ahli Panel, seterusnya rakan-rakan ahli akademik bertakbiran UPSI, seterusnya rakan-rakan pelajar, pengunjung-pengunjung dan juga pendengar dalam Forum Ehwal Islam kita pada malam ini. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita merapatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang sungguh indah serta bertuah ini kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu majlis ataupun Forum Perdana Ehwal Islam yang mana akan kita bicarakan satu tajuk yang cukup indah, yang cukup baik dan cukup sesuai pada masanya, iaitulah forum alam cinta bermaklumat, alam akhirat bermanfaat. Wah, seronok tajuk ini. Saya ingat pengunjung kita yang berada jauh di belakang sana yang mungkin tak dengar lagi tajuk kita. Saya nak ulang lagi sekali tajuk forum kita pada malam ini, iaitu alam cinta bermaklumat, alam akhirat bermanfaat. Tajuk pun macam pantun juga tuan-tuan. Kalau rasa tak seronok juga, tak tahu lah tu. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, insyaAllah forum kita pada malam ini akan diisi, akan dikongsi, akan dibicarakan oleh dua orang barisan ahli panel kita yang kita undangkan khas jauh datang ke bumi Tanjung Malim ini. Sudahlah saya untuk memperkenalkan barisan ahli panel kita yang pertama. Di sebelah kanan saya, sebelah dari atas ke bawah, iaitulah beliau yang pertama, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Khairul Fadilah bin Abdul Halim. Beliau merupakan timbalan pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Kenapa Ustaz? Dan di sebelah kiri saya, ahli panel yang kedua, merah, atas ke bawah juga. Kalau belah kanan hijau, belah kiri semuanya merah. Kalah malam ni ya, Ustazah. Beliau merupakan ialah Al-Fadilah Ustazah Nazira binti Abu Bakar, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Pilihan Islam Malaysia itu Jakim. Selamat datang ke Zara Korupsi Budi Ma'alim. Baik, dengan perkenalan dua orang barisan ahli panel, saya kira kita sudah pun jatuh cinta sebenarnya. Mari kita ada warna hijau, kita ada warna merah dan kita juga ada warna coklat selaku moderator pada malam ini. Harapnya dengan colourful warna-warni di atas pentas ini, selain daripada lampu-lampu yang dihiasi, akan lebih mencorakkan suasana yang lebih indah dalam perbincangan kita berkaitan dengan forum perdana kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya nak mulakan ataupun nak jemput ahli panel kita yang pertama untuk membicarakan tajuk forum kita pada malam ini, sungguhlah saya nak terang sikit daripada dengan forum kita. InsyaAllah forum kita akan dijalankan, akan berlangsung dalam dua pusingan, yang mana setiap ahli panel akan memperuntukkan masa untuk menerangkan setiap pusingan itu di antara 10 hingga 15 minit. Dan bila tamat pusingan kedua, masa itulah kita akan bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan serta pengunjung untuk bertanyakan kepada ahli panel kita berkaitan dengan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan teknologi. Tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan benda yang sedang berlaku pada diri kita. Bahkan teknologi ini satu benda yang tak boleh kita elak. Seperti mana yang kita bercakap tentang soal globalization, globalisasi, dia satu benda yang akan datang kepada kita walaupun kita cuba nak elak.
Dan kebetulan juga pada malam ni ramai orang Islam kita biasanya tamu malam Jumaat, dia akan baca surah Yasin. Biasanya begitulah. Dan di antara ayat dalam surah Yasin itu dalam ayat yang ke-65 tak silap saya, yang sering kita baca ialah Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maksudnya lebih kurang, pada hari tersebut, yakni hari kiamat, Allah menutup, Allah mengunci mulut-mulut mereka, dan berbicaralah tangan-tangan dan kaki mereka, bersaksikan apa yang mereka lakukan pada dunia. Satu ketika dulu. Ayat ini membawa satu konotasi dan pemahaman kepada kita bahawa Al-Quran ini menjangkau zaman. Kalau kita tanya, betul ke tangan boleh bercakap? Betul ke kaki boleh berbicara? Sedar tak sedar hari ini, apa yang ada di tangan kita, yang kita sedang taip, yang kita sedang baca, membuktikan bahawa memang betul. Kadang-kadang tangan kita menaiki keyboard warrior ini lebih laju, lebih tajam bahasa dan perkataannya daripada mulut kita berbicara pada hari ini. Justru tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sedemikian bahawa manusia akan menggunakan tangan, manusia menggunakan anggota lain sesuai dengan takdir mereka ada pada setiap zaman dan waktunya, maka pada hari ini menjadi tanggungjawab kita, kita nak faham apa itu teknologi dan bagaimana kita nak menggunakan teknologi yang kita miliki pada hari ini. Saya bukan ahli panel yang ketiga tuan-tuan. Jadi untuk memulakan bicara saya pada malam ini, sebagai pembuka bicara atau mukadimah Ustaz, sebelum kita nak pergi jauh tajuk alam cinta bermaklumat alam akhirat dari bermanfaat, kita nak Ustaz beri mukadimah permulaan awal Ustaz, nak cerita apakah itu yang kita boleh faham yang dikatakan sebagai teknologi Ustaz. Kalau tepat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minas syaitanir rajim, minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya menyukakan Sahabul Fadilah Ustaz Hasbi, satu moderator kita merangkap panel yang pertama sebenarnya. Panel bergandingan Sahabul Al-Fadilah Ustaz Al-Nazirah, satu panel kita yang saya yang berbahagia, Encik Helmi Zaipura, Ketua Sembalan Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPSI, Barisan Pentadbiran Islam UPSI, yang berusaha Encik Muhammad Azam Sufian selaku YDP Majlis Perwakilan Pelajar, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar, pesyarah-pesyarah juga ada, khususnya kepada Barisan Rusium, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita rasa bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama dalam satu majlis yang bagi saya majlis yang sangat baik, yang sangat mulia, dan mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat sedikit sebanyak daripada majlis ini. Dan saya mengucapkan tanya dan syabaslah pada pihak UPSI yang telah melangsungkan convocation kali yang ke-19. Tanya bagi UPSI, insyaAllah teruskan perjuangannya menuju ke kegemilangan insyaAllah. Saudara-saudara yang saya kasih, ya, anak-anak, mereka anak-anak, semua anak-anak ni, ya. Mana yang ini saya ni, generasi X, ya, generasi Y 22-41, ha, begitu, ya. Generasi Z mungkin tak ada 9, ya. Z 7 hingga 20, ha, saya ni generasi yang sudah nak tumbang. Tapi insyaAllah, ya, bersama-sama kita, insyaAllah kita rincangkan, ya, kita apa, baguslah UPS saya jemput tu pasal umur tu. Umur, faktor umur, ya. Jadi saya dapat melihat bila kita sebut tentang teknologi,
kita dapat rasakan bahawa teknologi ini satu apa mudah nak sebutnya ciptaan-ciptaan baru peradaban, ya, ketamadunan, benda-benda yang berubah-ubah-ubah-ubah, ya, maknanya satu. Dalam Islam ini ulama-ulama telah memberikan pandangan mereka bahawa Islam tidak menentang teknologi sebenarnya. Ya, teknologi ini diterima baik oleh agama kerana dalam Islam al-aslu fi asyai' al-ibadah. Asal sesuatu itu adalah harus, mana boleh. Jadi apa-apa saja bentuk benda baru dia dibolehkan. Cumanya kita melihat bagaimana apakah bagaimana kita mempergunakan teknologi itu, ya. Kalau zaman saya itu, kalau kita lihat, ya, perubahan itu nampak sangat. Saya teringat kalau kita ambil teknologi yang pula, teknologi komunikasi lah. Komunikasi lah, tengok tu. Semua orang pakai teknologi, telefon, nampak? Tak ada orang yang tak pakai telefon, ya, dalam dewan ni. Ya, dalam marina ni, semua telefon. Lucu tu tengah semayang. Tengah semayang pun telefon bunyi. Ya, ada satu di Sarawak di mana? Berimam. Tidak ada, dia kata, lepas kita sambung subuh bakum ba'inat dasyatah subuh minifah batin salah. Dapat teruskan arisan. Saya mengharapkan tuan-tuan menutup handphone tuan-tuan. Tidak ada seruan sepenting seruan ilahi. Habis semua dia bertakbir. Allahu Akbar. Tengah sedap dia baca Fatihah, telefon dia berbunyi lagi Datuk Sini Siti Nohdillah. Ah, lupa dia. Dia nak nutup telefon. Jadi itu pun satu masalah, ya, cerita teknologi. Ya, benda perubahan. Teknologi komunikasi 1996, saya balik masih. Saya pergi ke tengok ke airport, maksud Mesir belum ada lagi telefon. Pergi ke Mesir, dan di balik Mesir, tengok di KLIA, ada orang pakai telefon. Nosor tak? Auto ke apa benda tu. Panjang suara ni, tenggang ni, cekak ke sini. Kalau jatuh timpa kaki kudung, besar kan dari penduduk kau. Tapi perubahan itu berlaku sampai kepada peringkat, ya, 96 terusnya sampailah kepada hari ini. Kita tengok perubahan-perubahan daripada SMS, ya, naik lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, sampailah hari ini aplikasi berbagai-bagai. Begitu juga apa saja, ya, bentuk perkara baru, ya, benda baru yang daripada dulu kalau television itu teknologi juga. Yang asal yang hitam putih, satu orang tengok TV hitam putih, tak ada, tak hidup lagi. TV hitam putih, kita bilang beli dulu, ya. Kemudian berubah, ya. Masa berlalu, tak ada lagi dah, ya. Beli TV televisi hitam putih tak ada, sampai dalam jam sekarang dah pakai dulu LCD, LED, dah lagi tak tahu lagi macam mana lagi. Ya, apa lagi yang terbaru? Saya suka besar, ya, bawa suka teknologi ini. Saya teringat satu kata-kata. Ini saya kelepas je lah. Seorang profesor UUM masa tu, 2-3 tahun yang lalu dah. Dia kata sekarang ni, saudara-saudara tahu tak, dia kata, masa tu saya khusus, ada teknologi baru yang akan tercipta, dia kata. Kita tutup lagi apa? Saya nak komunikasi mengambil daripada ayat dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ialah surah semut. Kita tahu bahawa cerita surah semut ni ada menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan puteri yang disebut bantul dari puteri Balqis. Apa ayat dia? Ringkas cerita ni, bagi dari orang, ketika Nabi Allah Sulaiman tahu yang ratu nak datang ke tempat dia nak buat hubungan diplomatik dengan negara dia, ratu di Sabah, Yaman sekarang, Nabi Sulaiman di negeri Palestin sekarang. Jadi Nabi Sulaiman kata apa? Ya ayuhal malau, Tuhan datang ke Al-Quran. Ya ayuhal malau, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Allah Sulaiman nak buat surprise kepada Ratu Balqis. Wahai orang, wahai pembesar-pembesar aku, siapa di antara kalian yang boleh mengangkat singgah sana ratu aku, dia ratu itu di harapan aku sekarang, dari Yaman ke Palestin, cuba cek berapa kilometer. Semua dia bangun Aifri. Qala Aifri tu minal jin ana atika bihi qabla an
qadi. Inni la qawiyyun azizah. Aku boleh angkat, saya boleh. Tuanku dia kata, saya boleh angkat singgasana itu di hadapan tuanku sekarang. Kecepatan saya sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku. Allah wiyo. Satu orang yang diberi oleh Allah ilmu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Satu orang bangun dia kata apa? Dia manusia tadi jin. Tuanku, saya boleh angkat, boleh bawa singgasana itu lebih cepat daripada Ibrahim. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Saya boleh angkat singgasana itu di hadapan tuanku sekarang sebelum mata tuanku berkedip. Sangat pantas perbuatan orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, wallahu alam setakat mana berhasil ni, tapi mengikut kata profesor saya masih itu, dia kata sekarang ya kita melihat apa ni perjalanan gambar WhatsApp dan sebagainya dengan cepat. Tapi apa nama teknologi di Jerman sudah berjaya memindahkan beberapa sentimeter benda ke satu tempat. Benda pindah ke satu tempat. Wallahu alam. Maknanya saya katalah saya ketika songkok di Ipoh. Saya telefon di sini saya, tolong hantarkan songkok saya pada koordinat sekian-sekian. Tapi jangan silap kalau pakai mereka maksud aku. Ya dia atau tak sampai kat meja. Subhanallah. Ya, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Suratul Rahman yang tadi kita baca itu, Suratul Rahman, surah yang sangat menarik, mudah kita nak ingat. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahu al-'azim. Wahai golongan jin dan manusia, mana-mana di antara kamu yang mampu untuk menembusi penjuru langit dan bumi, silakan teruskan. La tanfudhu, kamu tidak akan dapat menembusi langit dan bumi illa bisultan, dengan melainkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan, dengan pengkajian, dengan penyelidikan, dengan kesungguhan, kamu akan mampu menerusinya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah, itu nak cerita teknologi. Ya, maknanya perkembangan yang sangat pesat pada hari ini. Kalau di Amerika Syarikat, berapa saat sahaja, lima, berapa puluh, saya tak ingat dia punya statistik yang tepat, beberapa teknologi baru tercipta tiap saat. Begitu pantas. Aduh. Jadi bagaimana tadi pandangan agama melihat kepada dia, teknologi ni macam pisau. Nak guna baik silakan, nak guna buruk silakan. Ya, ya, guna baik boleh pula buah apa nama mengupas buah dan sebagainya. Nak guna tak baik boleh tikam orang, bunuh orang, alhamdulillah. Jadi kita itu peringkat pertama kita, insyaAllah di pusing yang kedua nanti kita akan lebih detail lagi tentang pembahasan tentang teknologi ini. Wallahualam, saya silakan balik pada tuan-tuan itu. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih kepada Ustaz Aris di atas pengenalan ataupun pembuka bicara apakah yang dikatakan teknologi itu, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita jelas. Jadi kalau kita nak kata hari ini Islam tak tolak teknologi, Ustaz, ya? Islam tak tolak. Asal mana kita guna teknologi adalah perkara yang bermanfaat. Kerana dalam Quran pun Allah ada cerita, dan dalam hadis Nabi pun ada juga, satu ketika pun bila seorang sahabat Nabi yang tanam kurma, salah, dia tanya bagaimana nak kacukan kurma yang lebih baik. Nabi kata, antak lemah umur dunia aku, kamu lebih tahu tentang urusan dunia berkaitan teknologi, macam mana nak jadikan tanaman itu lebih baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak beralih kepada hari panel kita yang kedua. Kalau tadi Ustaz Ari dah terang pada kita apa itu teknologi, bagaimana pandangan Islam terhadap teknologi, pusingan kedua kita tanya Ustaz Nazira, dalam banyak-banyak maklumat yang kita terima daripada barat, daripada timur, dengan sumbernya daripada internet, daripada bahan bercetak dan sebagainya, bagaimana persediaan bekalan kita ni Ustazah, utamanya muda-mudi hari ini yang dapat maklumat kadang-kadang baca terus hebat, dapat maklumat tiba-tiba terus percaya, dapat maklumat tiba-tiba terus bertindak. Jadi bagaimana kita nak bentuk masyarakat kita, para ustazah,
yang terima maklumat tapi mereka ini tidak salah ataupun tidak menyalahkan guna maklumat ini dalam perkara yang menilai dan sebagainya. Mesti berikan saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Islamis. Berita malam ini, insyaAllah. Sekali tengok Ustaz ni macam pelakon. Sekali tengok kita petak ni. Kita cia-cia-cia. Keluar dia, Ustaz. Dia menari, insyaAllah. Ustaz dekat macam buku saya. Ustaz Haris, Alhamdulillah. Bergandingan dengan saya tadi, jumpa di apa? Kat Dewan Guru Nak Makan tu kali pertama kali tengok ingat ke siapa? Yusuf Haslam. Dua kali tengok, baru rasa seharusnya. Okay, baik, seterusnya adik-adik yang berhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bersama-sama dengan adik-adik. Sebenarnya kalau nak ikut hati Ustaz Umat juga ni. Dan dah 3 hari ke program di Melaka, 3 hari juga tak tidur ni. Tadi tengah hari habis di Melaka, terus drive ke sini. Besok nak ketawa, insyaAllah. Mula-mula kita rasa macam penat juga. Tapi bila memikirkan opsi, adik-adik tahu tak apa beza opsi dengan cicak? Itu. Apa beza opsi dengan cicak? Kalau cicak melekat di dinding, kalau adik-adik ni? Bahasa orang muda kita lah. Kadang-kadang malam-malam ni tak boleh nak serius sangat, kan? Lama pula malam terakhir conversation kita nak jadikan dia sebagai satu memori yang akan kita kenal. Kita seronok dengan Ustaz Haris cakap tadi. Kita seronok dengan Ustaz Hasbi cakap. Mudah-mudahan adik-adik datang ke sini ya, dapat membawa sesuatu yang kita kata bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Baik, tadi Ustaz sebut mengenai teknologi. InsyaAllah Ustaz kepas dengan cukup baik. Adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik, saya sekarang bertugas di unit media baharu di bahagian dakwah Zakir. Tengah buat master pun dalam bahagian media baru. Tengah buat kajian sekarang ni mengenai bagaimana media sosial membentuk masyarakat. Adakah media sosial ni membentuk masyarakat untuk menjadi lebih liberal ataupun bagaimana? Jadi sekarang tengah buat research macam tu. Jadi bila diajukan soalan macam ni, saya rasa banyak benda yang saya nak kongsi dengan adik-adik. Terutamanya pengalaman saya duduk di unit media baru ni, antaranya adik-adik Ustaz, tadi Ustaz sebut mengenai teknologi. Cuba Ustaz tengok diri kita sekarang ni. Kalau dulu orang pakai jam macam jam Ustaz ni, contoh. Hari ini orang pakai jam macam saya pakai. Dulu Ustaz kita pakai, bukan dulu. Orang lama dulu, dia akan pakai jam yang fungsi hanya jam semata-mata. Tapi hari ini, orang pakai smartwatch yang ada macam-macam kegunaan, betul tak? Ada sini yang pakai smartwatch? Tak ada, insyaAllah. Ada? Alhamdulillah. Hari ini smartwatch tuan-tuan boleh rakam macam-macam. Kita duduk sini, berapa heartbeat kita nak telefon siapa, boleh macam-macam dia buat. Bahkan hari ini, ada smartwatch yang boleh call orang. Tu boleh call orang, ha? Tak boleh keluar, tak keluar, kita sama tak keluar. Tapi ada yang sedang dibuat di luar sana. Hari ini teknologi tuan-tuan, kita sebut dia punya smartphone. Masalah kita hari ini Ustaz, yang makin smart adalah phone. Kita, saya tak sebut, tuan-tuan sebut. Masalah hari ini adalah kita menjadi sangat bergantung dengan teknologi. Hari ini kita buka mata, kita tengok dulu siapa yang WhatsApp kita. Malam nanti kita nak tidur, kita tengok dulu Facebook kita tu, siapa yang komen, betul tak? Betul tak, adik-adik? Tak betul, insyaAllah, kita dengan Quran. MasyaAllah, baik orang muslim, Ustaz. MasyaAllah, tabarakallah. Tapi hari ini yang sedang jadi, adik-adik, adalah fenomena ketagihan kepada gadget dan juga media sosial. Mengakibatkan hari ini kalau kita pasal, kita tak boleh tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri. Hari ini timbul satu sindrom yang orang barat kata sindrom FOMO, fear of missing out. Fear of missing out ni apa dia? Kita takut kita ketinggalan maklumat. Contoh, kita tertinggal handphone kita dekat asrama, agak-agak bila kita nak jalan ke dewan mulia, kita patah balik dalik kalau kita tertinggal telefon kita. Tak faham, insyaAllah bahagiannya Ustaz, awak sini Ustaz di rasanya cukup rasa keadaan ni saya boleh balik ke. Baik betul lah orang sini. Hari ini adik-adik, orang kalau tertinggal smartphone, tertinggal phone, di asrama dia rela patah balik
untuk ambil telefon sebab dia takut, takut dia tertinggal. Ini kita panggil homophobia. Hari ini sedang jadi. Jadi sebab tu tadi bila Ustaz sebut ya, kita jadi terlampau bergantung dengan teknologi, mengakibatkan hari ini guru saya sebut, dia kata melahirkan golongan keyboard warrior. Ataupun guru saya sebut hari ini dia ada lahir satu golongan yang disebut nanti sebagai golongan Ruwaidullah. Ruwaidullah ni apa dia disebut oleh hadis? Kalau saya betul, salah betulkan saya ya. Disebut oleh dalam hadis, Ruwaidullah ni adalah orang yang tak tahu, tak ada ilmu, tapi dia bercakap seolah-olah dia tahu. Ini yang kita sebut keyboard warrior. Kita cukup bimbang. Hari ini fenomena orang share cukup meluas. Hari ini tak ada dah hashtag semak sebelum sebar, sabar sebelum sebar, tak pasti dan kursi, orang tak buat dah. Hari ini orang semua nak jadi juara dalam menyebarkan cerita. Contoh, cerita apa yang latest ni? Gosip apa yang latest? Siapa? Imam Mak Embo? Abu, Imam Mak Embo berpisah dengan siapa? Berpisah dah ke? Oh, tahu orang sini, Masya Allah. Contoh akan hari ini kita yang tak tahu pun boleh jadi tahu sebab kau mampu sana orang yang share. Sebab itulah hari ini kami di Jabatan Kebajikan Malaysia Latin Ustaz sedang giat nak memperjuangkan Sip Tabayu. Kita balik daripada Melaka, 3 hari berprogram di Melaka, kita buat simposium dakwah media baharu. Kita panggil mufti untuk bagi penerangan apa tu sebenarnya Sip Tabayu dalam perkataan Islam yang sebenar. Apa yang kita perlu buat, kita panggil PDRN bagi perkongsian apa kita sebut apa fenomena ataupun denial yang sedang jadi daripada dunia cyber. Kita panggil wakil daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk share pengalaman apa yang sedang jadi. Contoh di Melaka, kita buat hari ini, kita angkat tajuk bijak membantu bijak membantu elok tertipu. Kita nak highlight isu penipuan online. Contoh, derma yang hari ini orang kutip hanya dengan sekeping gambar. Pernah tengok tak? Orang share, anak saya sakit, tolong bagi bantuan sikit, orang kita pun share. Kami pernah buat eksperimen dalam masa 24 jam sahaja adik-adik. Seorang sahabat kami buat eksperimen, bagi tahu kata seorang kakak kita ni, anak dia sakit, tak ada suami, jadi perlukan bantuan untuk nak ubati anak dia yang sakit. Apa yang kita dapat dalam masa 24 jam Ustaz, kita dapat 120,000. Ini 24 jam. Bayangkan berapa banyak orang yang ada kat luar sana yang bercita-cita nak menipu dan tahu bermacam-macam keuntungan. Sebab tu hari ini PDRM kongsi tadi daripada media sosial ni, kerugian yang dianggarkan melebihi 30 bilion ni yang sedang jadi. Yang latest, saya jumpa dengan kawan saya di SMM tak, seorang makcik umur 64 tahun ditipu oleh kekasih Afrika ya. Hari ini kekasih gelap main, bukan saja budak-budak main apa baby shark budak-budak apa kan. Dia bukan saja budak yang main baby shark, Tok Wan pun tengok baby shark hari ini. 64 tahun ditipu oleh kekasih daripada Afrika. Tipu macam mana? Adik-adik tahu tak? Ada apa? Satu apps yang nama dia WeChat. Ustaz tahu WeChat tak? Ustaz pakai WeChat ke? Oh, Ustaz tak pakai WeChat. WeChat ni adik-adik, Ustaz, dia ada satu apa? Fungsi nama dia Shake. Kalau kita Shake, adik-adik pakai WeChat tak? Oh, tak pakai, Masya Allah. Pakai apa ni? Baik ke telepati melalui solat? Masya Allah, baiknya orang si. Baik, WeChat ni Ustaz, bila kita share, kita boleh tengok siapa yang duduk dalam Ramina dekat-dekat kita ni. Dia ada jarak yang ditentukan. Jadi bila Tok kita ni share, dia jumpa ada seorang mamat ni daripada Afrika, letak gambar yang handsome, dan dia start chatting. Start chatting, lepas tu minta mula-mula apa ni, share lawan tukar gambar. Kan? Bila dah tukar gambar, lama-lama dia minta video. Bila tukar video, yang Tok ni tak pasal Tok namanya pun kan. Jadi dia seronok nak kawan, tak Tok Wan dah lama tak ada. Jadi dia sebut dia rasa sunyi, dia seronok dapat kawan baru. Tukar
adalah video. Bila tukar video, bukan video yang biasa-biasa, video yang luar biasa. Kan jangan ingat tu orang tak boleh nyanyi lah. Tak training. Ada juga orang training kat tok-tok ni. Baik. Bila dah tukar, apa yang jadi? Mulalah yang laki tadi ukur. Bagi 6,000. Kalau tak bagi 6,000, dia akan blast video ni kepada senarai kawan-kawan yang tok ni. Nak kata daripada media sosial ni, orang boleh kenal siapa kawan kita. Jadi bayangkan apa perasaan tok tu. Ish, kalau cucu aku tengok gambar aku tak pakai baju dan sebagainya, dia rasa apa? Dia rasa takut. Jadi kali pertama Ustaz dia bagi 6,000. Bila bagi 6,000, yang laki Afrika tadi menghilang. Kemudian sebulan tu datang balik. Sampai hari ini kes ni masih belum diselesaikan. Jadi bayangkan adik-adik, kalaulah tok kita yang umur 64 boleh ditipu, apakah lagi kita yang muda-muda ni yang baru nak rasa garam dan sebagainya. Sebab tu lah bila kita sebut media sosial ni, apa yang Ustaz sebut tadi, kita sebagai generasi muda memang kena semak dahulu apa yang kita dapat. Dan kita kena check dulu, kita kena tabayun dulu. Kalau nak sebut, kita sebut apa, nak sebut dalil banyak. Yang paling famous selalu sebut orang kan, surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Allah kata bila datang satu berita, kita kena semak. Kita kena check dulu. Bukan sekadar orang yang menyampaikan berita, bahkan berita yang kita terima tersebut. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Daripada media sosial ni, bila kita tak check, banyak benda-benda yang akan jadi. Contoh, macam saya duduk di bahagian dakwah, diminta juga untuk buat kaunseling rumah tangga. Kita nak sebut bagaimana kadang-kadang orang terlampau bergantung pada media sosial. Dia tanya pada ustaz dan ustazah Google, hasilnya memberikan ilmu yang salah. Satu pasangan muda lagi, budak universiti Ustaz, datang jumpa kita. Dia sebut apa? Ustazah, kami yang perempuan datang jumpa dengan kita, nangis. Sebab apa? Dia kata, ustazah, saya ni dah kena cerai oleh ni dah disebut si lelaki ni. Jadi saya tanya, kena cerai dengan berapa lafaz? Dia kata dengan talak 3. Dia tu yang bagi talak 3. Saya tanya, kenapa awak ceraikan si perempuan? Yang laki sebab apa? Sebab dia tak nak naik motor dengan saya. Tak nak naik motor, dia nak cerai talak 3. Baik. Kemudian yang perempuan ni dah menangis-nangis lah. Kan? Lebih kurang 20 minit kita dah nasihat. Dia apa ni? Bila dah talak 3 ni dah tak boleh nak. Tak boleh nak apa? Tak boleh nak rujuk. Kan? Boleh nak rujuk bila mana? Kahwin lain. Kena kahwin lain dan sebagainya. Ada syarat-syarat dia sebelum boleh bersama. 20 minit ni kita tazkirah. Kan? Patutnya kalau jadi suami kena kita sebab apa? Kita kahwin ni bukan sebab nak mencari pelengkap, tapi kita nak melengkapkan orang lain. Kalau kahwin sebab nak cari pelengkap, lebih baik kita kahwin dengan membantu rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita kahwin, kita nak melengkapkan kehidupan orang, kan? Cari isteri yang kalau dia ada kekurangan, kita nak lengkapkan kekurangan dia. Baik, tadi dia sebut, dan nanti dah 20 minit dah kita bagi tazkirah yang si perempuan sebut. Ustazah, macam mana ni majlis kami bulan depan? Saya sebut nak majlis apa lagi? Sebab dah talak 3 dah tak ada orang istilah nikah hari ni. Dia sebut apa? Ustazah, kami belum kahwin lagi, sekarang baru bertunang. Baru bertunang tapi dah dicerai dengan talak 3. Boleh tak? Tak boleh. Saya tanya dengan dia, daripada mana dapat ilmu kalau bertunang cerai talak 3 tak boleh bersama? Daripada Google. Ini yang kita bimbang adik-adik. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Kalaulah masyarakat mengambil ilmu, kita kata tanpa daripada guru yang musik dan sebagainya, kita bimbang masyarakat kita akan datang jadi hampir biru. Jadi sebab itulah kita sebut, apa yang boleh kita buat. Yang pertama kalau saya boleh sebut, kita kena semak apa yang kita dapat, apa berita yang kita dapat. Kita kena tabayun dulu apa yang kita dapat, supaya kita tak memberi apa kita sebut, kita tak menyesal atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kita kena ingat, bila kita nak semak, bila kita nak
tersebar sesuatu berita, Allah sebut dalam surah Al-Infitar, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Allah sebut bagi kamu ni ada malaikat yang mengawasi kamu. Jadi kita kena ingat, kalau kita jadi pembuat berita, kita nak sebarkan berita, contoh kita nampak Ustaz Hasbi, Ustaz Hasbi buat apa? Masuk panggung contoh, nak tengok cerita apa yang latest ni? Tom Biru. Ada yang tengok Tom Biru ke? Ada yang tengok Bisik Pada Langit? Ada, yang latest lagi cerita apa? Korea? Oh, di sini ada panggung kan? Tak ada, tapi tengok kat mana? Tengok kat mana? Tengok dekat? Dalam internet? Hari ni boleh tengok dalam internet. Kena hati-hati, kita pun buat berita. Kita nampak Ustaz nak masuk panggung, tengok dari belakang dia tangkap gambar, terus you share dalam Facebook. Sampai ramai pula orang nak troll kat bawah tu, kan? Ustaz tu mesti keluar dengan siapa-siapa, dengan siapa-siapa. Ramai pula yang keluar sama-sama ni. Daripada kita seorang yang buat berita tu, kena ingat, Allah sebut dalam Al-Quran, ayat yang saya sebut tadi, kita, bagi kita ni ada malaikat yang mengawasi apa yang kita kerjakan. Hari ni senang saja, kita tekan di hujung jari kita ni, boleh sebar macam-macam berita. Ustaz masuk tadi contoh nak tangkap orang muka luar, kan? Tak pasal-pasal kena tuduh nak masuk, nak buat masyarakat sebagainya warna air gula. Sebab hari ni daripada sekeping gambar, orang boleh bagi tafsiran yang berbeza-beza. Makanya hari ini saya sebut sekali lagi, bila kita berdepan dengan suasana yang boleh menimbulkan fitnah, yang macam-macam orang boleh teka dan sebagainya, kita kena cek dulu apa yang kita nak sebar, kena cek dulu apa yang kita terima dan sebagainya. Sebab kita bimbang, dan kalau kita hari ini tak cek apa yang kita dapat hari ini, kita takut masyarakat akan datang jadi jauh lebih teruk lagi daripada kita hari ini. Wallahu. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustazah Nazira. Masya-Allah, kena pada malam ni ya. Butir-butir kata yang disebutkan oleh Ustazah tadi kena pada orang ni. Dia orang yang cakap pasal teknologi dan orang yang mengadaptasikan teknologi tu. Tak sangka saya pakai smartwatch ni. Saya Ustazah malam ni pakai jam buruk ni. Bukan kerana saya orang lama nak main dengan baju Ustazah. Nak jalan juga malam ni ya. Jalan yang ada sebenarnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pada malam ni jelas kita nampak, kalau tadi Ustaz Hari sebut apa itu teknologi, bagaimana pandangan Islam, Ustazah tadi bagi contoh-contoh sekali bagaimana kita orang Islam, terutama orang muda, dan berhadapan menerima teknologi dan maklumat ni, kan? Kadang-kadang kita sebut tabayun, kita tak Ustazah, tibayun dulu. Dapat maklumat dia tibai dengan tahu apa yang dia nak. Sedangkan apa yang sudah sebut tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu biqaumin bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Patutnya kita takut. Allah kata bila datang satu berita orang fasik bawa berita, tabayyan, cek dulu. Kerana bimbang satu benda yang menimpa pada satu orang tu yang dia tak tahu, dijahalah. Dan kemuncak kesan penghujungnya ialah fatusbihu 'ala ma fa'altum dalimi. Akhirnya kita bimbang maklumat yang kita sebar, berita-berita yang kita sebar luas ni, perkara kita tak benar, membawa etikasi yang buruk, akhirnya kita akan menyesal. Dan kita lihat banyak lagi dengan Mak Afrika ni, skam dalam jual belinya, skam dalam agama pun banyak Ustaz hari ni. Dulu ada surat-surat berantai, mesej-mesej berantai, sekarang ada WhatsApp berantai, WeChat berantai. Siapa tak sebar ni, malam esok akan diterima kecelakaan. Pun ada juga tu. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bila kita tahu panduan Ustaz bagi tahu tadi, kita kena mengingat handphone kita jaga, jangan letak password hanya nak jaga orang baca saja, tetapi kena beringat apa maklumat yang kita terima, kena cek dulu sama dia sahih ataupun tidak. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya nak beralih kepada balik Ustaz Haris dan pusing yang kedua. Jadi Ustaz, kalau Ustaz dah sebut tadi, banyaknya ancaman, banyaknya cabaran kita dalam berteknologi pada hari ini Ustaz, bagaimana nak jaga jati diri Ustaz? Kadang-kadang maklumat yang datang kepada kita berbagai bentuk. Nampak kadang-kadang bentuknya Islami, kadang-kadang bentuknya tidak Islami.
Kadang-kadang betul yang apa Nabi sebut, saya ti sunan al-qadam itu. Akan datang zaman yang mana yang memeningkan itu, zaman yang mencabar. Satu benda yang salah dikatakan benar, satu benda yang benar dikatakan salah. Orang yang diberi amanah didustakan. Orang yang didustakan diberi amanah. Dan banyak lagi Ustaz. Jadi bagaimana tips Ustaz, panduan kita ni untuk orang muda hari ni, generasi Y, generasi Z ni, bila terima maklumat dia ada panduan. Apa filter yang perlu kita ada Ustaz dalam generasi muda pada hari ni jadi? Apa bahasa? Okey, terima kasih kepada Tuan Rektor Sazahri. Tuan-tuan dan puan-puan nak kata Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sazahri, kalau macam tentang berkaitan dengan saya, tak tahu. Sebab saya tak menggunakan, minta maaf saya cakap ayah, malu nak cerita. Saya Facebook pun tadi. Sebab saya melihat bahawa bukan cerita yang baik pula lah eh. Bagus ada Facebook, maksudnya untuk menggunakan ni. Sebab kita kadang-kadang kita terlalai, kita banyak lalai. Ya, banyak lalai orang kata dulu tadi lah. Bangun pagi, kongkong. Ya, saya pergi takkan melihat WhatsApp kita dulu. Apa dia benda penting. Macam tadi kita sebut, tapi orang usia alhamdulillah eh. Tidur dengan surat ilmu, tabarakan lagi dia di ilmu, itu sebab hebat tu. Mati ni insyaAllah subhanallah, ya Tuhan akan wangi dan kubur dia insyaAllah, mudah-mudahan. Tapi cukup, ya. Kalau kita tengok hari ni, kalau saya pergi Mekah pun begitu ya, pergi Mekah. Dulu saya pergi Mekah, tengok, seronok tengok. Kaunter, yang jaga kaunter baca Quran. Yang jaga semua Quran. Hari ni yang jaga kaunter, main WhatsApp. Main Facebook, Allah kata dia macam masalah apa nama Syekh Sudais pernah kata. Aku takut dia kata, dulu ya aku mendengar lagu-lagu apa semua di luar. Tapi sekarang aku mendengar lagu-lagu dalam Kaabah, dalam masalah haram. Dia kata Allah Akbar. Satu bala besar yang sedang menyerah umat Islam sebenarnya tuan-tuan ya. Okeylah, tadi tanya tip, tapi saya nak cerita sedikit kita. Tuan-tuan pernah tahu mungkin ya. Kita ni ada berapa daripada kelahiran Nabi sampai kiamat, ada berapa pasal? 5 pasal. Semua orang tahu. Ya, pasal satu telah berlalu. Dan ulama memberi kesimpulan, 5 pasal ni tidak lebih daripada 1500 tahun Hijri. Sekarang kita 1439. Plus 13 tahun kelahiran apa nama Nabi di Mekah. Tinggal berapa lagi? 50 tahun? 40 tahun bukan saya nak bilang ke kiamat bila pula nak alhamdulillah lah, kita tak tahu kan. Semua itu milik Allah. Tapi nak ceritakan apa yang Nabi sebut itu semua dah cantik dah. Zaman Rasul dah selesai. Nabi meninggalkan penuh ilmu, penuh apa nama petunjuk panduan. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin sudah selesai. Pasal 2. Pasal 3. Zaman Umawi, Abbasi, Khulafa Utsmaniyah sudah selesai. Umat Islam jatuh pada 3 Mac 1924 dengan keruntuhan dinasti Umawi. Dinasti apa nama Turki Utsmaniyah. Masuklah pasal 4, pasal itu. Pasal kerosakan, pasal kemungkaran, pasal macam-macam. Kita nak pergi ke pasal 5. Ya, dan Nabi SAW menyebut tentang hari kiamat. Tanda kecil dah berlaku macam bercakap semua dari ni kan. Mana kita dengar. Tapi tanda-tanda besar. Tanda besar belum berlaku. Oh, kalau tanda besar, berapa tanda besar? Ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 10. Tak apalah kita letak 10. Apakah tanda besar pertama hari kiamat? Tanda besar pertama hari kiamat ialah khurujul dajjal. Khuruj ad-dajjal. Dajjal sudah ada atau belum? Berdasarkan hadis yang daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari, sudah ada. Di zaman Rasul, sahabat bernama Tamim Ad-Dari bersama dengan sahabat baginda atau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berlayar di lautan, kapal mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka berhenti di pulau itu, mereka mencari bantuan, akhirnya mereka bertemu dengan satu makhluk yang sangat hunuh. Badannya dirantai, apa ni, dirantai erat. Dia tidak boleh keluar daripada belitan rantai itu. Sehingga kami ada di soal berdialog dengan dia. Ada juga berdialog akan kita sejarah sejak ini ya. Jadi nak cerita dia apa? Makhluk itu ada kadanya Allah Ta'ala ala bisawak. Tapi makhluk itu meramalkan beberapa perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Masa kita lah berandaskan dari sini ya, kita dah ada di bahawa Dajjal akan keluar. Dan tentang ingat hadis Nabi menyebut
10 tahun dia tak akan jadinya. Oh, tanda pertama dah jatuh keluar, lepas itu pula 100 tahun pula baru tanda keluar, baru dah perdukaan, asap, yang melingkari bumi. Lepas itu baru pula matahari terbit dari timur dari barat. Oh, lambat lagi. No. Nabi kata apa? Bila satu tanda, dia ibarat macam kita letakkan apa ni? Letakkan biji tasbih dengan tali. Maka kita simpul tali di bawah. Bila kita gotong tali di bawah ni, tasbih yang pertama jatuh. Jadi maknanya, keluar di tanda satu, tanda-tanda lain akan keluar. Maknanya akan cepat. Wallahu'alam, ulama memberikan, membuat satu, dikenal apa ni, satu kesimpulan yang fasa kelima tidak akan lebih daripada 9 tahun. Wallahu'alam. Okey, cerita dah jalan. Nabi pernah menegur. Apakah tanda keluarga Dajjal dulu tadi? Untuk pada tahu mungkin, kita ceritakan balik dengan kaitan kita pada hari ini. Pertama, Nabi kata keluar Dajjal dengan apabila pohon-pohon kurma di Baisan sudah tidak mengeluarkan buah lagi. Ini hadis sahih. Apabila pohon-pohon tamar Baisan sudah tidak mengeluarkan buah lagi. Di mana tuan-tuan? Baisan. Pernah maksud tengok itu. Di antara Jordan dengan bumi Jordan dengan bumi Palestin yang dijajah oleh Sa'is Nabi Belau Tari. Dan di sana pohon-pohon tamar di Baisan sudah banyak yang tidak berbuah. Satu. Kedua, apabila keringnya air di Tasik Tiberias. Tiberias bahasa Arab, bahasa Inggeris disebut Sea of Galilee. Sea of Galilee is Tiberias. Dia bukan sea, dia lake. Dan apa yang kita ketahui bahawa Tasik Tiberias yang kedalamannya 40 meter ke dasar tasik itu sudah mengering daripada 2003 sampai 2013 sudah mengering sebanyak 16 meter ke bawah. Jadi maknanya dia tak kering. Orang-orang Israel yang menjajah bumi Palestin sekarang ada masalah besar. Mereka terlalu takut dengan keringnya air itu. Karena apa? Apabila keringnya air itu, mereka ada masalah besar dalam nak mendapatkan air yang bersih untuk kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, kaitan dengan Tiberias, kaitan dengan Baisan, maknanya Dajjal sudah nak keluar sangat lah. Teknologi yang kita pakai ini, Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Dajjal bermata satu. Di dadanya ada perkataan Kafaro. Dajjal ini dia ada kenderaan. Yang kenderaan ini sangat hebat. Yaitu keledai yang telinganya panjang. Ini ada hadis ini. Keledai yang telinganya panjang yang boleh melompat. Kehebatan dia, keledai ini boleh melompat dari bumi ke langit, boleh meluncur sebagaimana awan dipukul angin, lajunya. Ulama-ulama kontemporerian ini membuat penafsiran, apakah simbolik hadis ini? Betul ke kenderaan yang digunakan Dajjal, jenis kenderaan yang digunakan Dajjal itu keledai yang telinganya panjang? Rupanya tidak benar. Keledai itu ialah lambang kenderaan. So kalau zaman akan datang, kenderaan orang-orang datang menjadi kenderaan. Telinga panjang, lambang teknologi yang sedang kita bincang pada malam ini. So, kenderaan yang berteknologi tinggi, yang telinganya panjang, yang boleh melompat dari bumi ke langit, yang boleh meluncur sebagai awan di pukul langit, sudah ada dah. Maknanya teknologi Dajjal sudah kita tengok pada ini. Dan yang menarik lagi, ambil tonton tengok di dada-dada, jet-jet pejuang Israel, tetap berarti ada perkataan KFR. Ada kaitan dengan Dajjal, bukan lidahnya. So, Israel adalah tentera-tentera Dajjal. Yang hari ini, suasana kita ini memang itu lagi. Sebenarnya, kita tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharap pada anak-anak semualah, saudara-saudara. Inilah masanya, kita jangan tertipu dengan perkara-perkara yang disebut oleh tuan-tuan tadi. Ya, jangan cepat. Jangan. Ya, kita tidak mati, kita tidak orang perempuan, kita tapi nak cerita payah kan? Kita nak cerita ni cerita iman. Itu sebab kita kena benda ni bukan main-main, benda ni serius. Ya, cerita akhirat yang tadi kita sebut tentang akhirat. Serius. Surga neraka itu benda besar, bukan benda kecil. Hidup serta
berhadapan dengan dajjal, kalau kita di situ, tak mungkin kita akan menjelamat. Sebab fitnah dajjal sangat luar biasa. Kepanasan yang sangat membantu. Hari ini kita panas terik, tapi kita boleh minum air. Kalau dajjal, tak boleh minum. Dia bawa api. Sebelah kanan, dia bawa kiri, dia bawa. Kita akan tertawa dengan dia. Dan minta maaf, disebut dalam hadis, ramai umat aku yang tertawa dengan dajjal, yang akan menjadi pengikut dajjal ialah kaum wanita. Minta maaf, bukan wanita usi dengan wanita ini, insyaAllah, ya, insyaAllah, ya, mudah-mudahan. Nak cerita ni, dia pada saudara-saudara, ini perkara-perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku dan akan berlaku. Oleh itu, ya, tidak ada lain dan tidak. Bukan maksudnya kita nak cerita ini, saya nak cerita tuan-tuan ni, supaya kita kaku, tak buat kerja, malas nak pergi communication, malas nak belajar, jadi malas lah, apa, bersungguh-sungguh belajar pun, dajjal nak keluar lah. Ya, kiamat lah. Bukan begitu. Nabi sebut secara jelas, seandainya besok kiamat, di tangan kamu ada sedikit benih, tanam. So, umat Islam ini produktif. Lagi kita ambil kiamat, maksudnya apa? Lagi fokus kita dengan perkara-perkara yang penting. Fokus anak-anak, fokus belajar bagi yang terbaik, the best, the best. Bukan dapat cokiang-cokiang, naik juga kertas, ambil scroll, tapi dapat 2.2 GPA dapat apa? Orang 3.8, 3.5 kata, dia 2.0. Dia tak payah. Dia marah ya? Dia bukan marah juga. Tapi sedih, ya, sebab kita kadang-kadang tertipu dengan apa nama, dengan teknologi. Teknologi guna lah, tapi jangan bertuhankan dia. Selalu kan bertuhan, dia tengok orang dulu pakai apa nama, selalu kan kita tengok kalau orang berceramah, dia minat pakai slide, pak, popa, tak keluar, bagus lah. Guna teknologi seadanya, tetapi jangan bertuhankan teknologi. Bila teknologi padam, dia tak boleh cakap. Jadi berjuang dengan teknologi. Sudah. Kalau telefon tinggi di hotel, lantak telefon tinggi. Aku nak raja. Boleh dia? Ah, hebat. Usi di mana? UPSI dan mana hebat dari dulu dah. Tepuk tangan ni. Ah. Memang sudah UPSI di mana nama logo. Betul-betul tak kalau main ni. Dan yang datang-datang semua logo bagus ni. Ya. Jadi tuan-tuan, anak-anak, saya sekian ya. Begitu kehidupan kita. Jadi maknanya tak ada masa sebenarnya. Kalau sahabat pun dia boleh dengar hadis ni. Ini lah mulung-mulung tu. Pas tadi pun haram tu. Tak ada nak dengar dia tu. Tak ada lah nak baca cerita ni beranak dua artis, ini beranak tiga, anak ke cacat. Tak ada. Ya? Ni Quran ni dah baca hari ni. Tak ada, kita tak baca Quran hari ni. Walaupun nama tak baca Quran, saya tak baca Quran lah. Saya dah ada Quran dalam handphone saya. Betul ada Quran dalam handphone, tapi nama saya buka pun. Tak buka. Yang kita buka yang lain-lain. Ya, itu petanda-petanda lah kejalanan yang sangat luar biasa ni. Kau tak buka Quran lah. Apa nama orang kata roh Quran pun dah tak ada. Dia saya tengok satu ceramah daripada orang apa nama Syekh pula, saya ingat nama dia. Dia kata malam hari ni malam. Ya, malam bagaimana malam? Maka kamu nak pucuk semayang macam mana? Dalam handphone kamu, umpuh dalam poket semayang ni, macam-macam kamu mana? Macam-macam benda telur mana semua semayang? Kan? Tuan-tuan, adik-adik lah, adik-adik. Adik-adik kalau semayang, ada orang masukkan botol yang awak. Tergamak dah adik-adik bawa botol, masuk botol yang awak dalam tengah semayang. Sanggup tak? Nampoi kita tak sanggup. Kita orang Melayu tentang itulah. Arak, tengok arak melompat lagi. Tengok khinzir, mudah sesama. Tui. Ya Allah, ini kita lagi tengok khinzir kotor. Ya Allah. Bila sebut jakin keluarkan apa, bukan jakin mana-mana, jawatan kesihatan keluarkan apa, dalam coklat tu, ada korang kabut. Ui, buat makan nombor satu, buat lain, satu dulu. Aku salah rasuah dikilat ni. Minta maaf tuan ya. Nak cerita apa? Nak cerita dengan saudara-saudara dan saudara-saudara yang dikasih Allah sekalian ya.
Saya ingatkan berdiri saya yang cakap ini mahu. Tak ada tipnya. Tipnya kita fokus. Fokus beruntung. Tuan-tuan dan saya sedang berlomba sekarang ini. Saya pun tak tahu saya menang ke tidak. Siapa yang tidak berlomba mencipta amal soleh, ugilah dia. Itu dia. Ambil benda-benda yang tak guna ni, ambil saya. Na'udzubillah. You tak pulang betul-betul amal soleh, you rugi. Benda tak lama lagi. Tak lama lagi. Tak lama lagi, tuan-tuan. Percayalah. Ya, yeah? Terus kita bagaimana ibu bapa yang ada sini, kita cipta anak-anak hebat dan besar. Mulai Islam kita kerja. Mereka lah akan jadi pejuang-pejuang agama. Dia akan bersama-sama dengan Imam Mahdi Al-Muntazir, bersama dengan Nabi Isa. Tak lama. Ya, yeah? Mereka akan menjadi pejuang. Jangan kita sediakan mereka menjadi tentera-tentera dangkal. Alhamdulillah. Kita lahirkan tentera dangkal. Apa itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kita lahirkan pembina agama. Ia dalam arti kata mencuri berbagai bidang, tetapi tetap mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Saya minta maaf pada saudara-saudara. Ya, saya serahkan balik pada Muhammad Moderator. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah semangat Ustaz cakap malam ini. Oh, sampai kelajak ni masa Ustaz. Boleh saya ya? Masa saya boleh ambil pula tu. Sebagai adik-adik yang ketiga pada malam ini. Bersemangat, dan memang begitulah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan kita bercakap tentang teknologi hari ini, kadang-kadang kita lupa bahawa kita sedang dibelenggu oleh satu sistem dajjal itu sendiri yang sedang memerangkap kita. Tapi Ustaz belajar usi ini, nak kata tinggal, panggil tinggal tu, tak ada panggil. Biasa ada kampuk juga. Sebab usi ini dia ada panggil belajar sistem blended learning Ustaz. Dia bukan hanya belajar di kelas, tetapi ada juga belajar di My Guru, maklumat-maklumat masyarakat akan dimasukkan. Jadi kita sangat baiklah belajar ke sini di bawah handphone untuk buka My Guru, bukan buka FB dan sebagainya insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya suka sebelum saya nak sambung apa yang disebutkan oleh Ustaz Haris tadi, gambaran teknologi ini perumpamaan seperti dalam peristiwa Isra Mikraj Nabi SAW ketika Nabi didatangkan dengan satu kendaraan Jibril iaitu Buraq yang boleh kita andaikan satu teknologi yang hebat kenderaannya. Seumpama yang kenderaan yang boleh bawa Nabi ini kelajuannya sepatas cahaya laju, tetapi sebelum Nabi diamanahkan untuk mengendarai kenderaan atau teknologi yang hebat ini, jantung Nabi dibelah dan dicuci, dibersihkan, sehingga Nabi SAW dilayakkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan yang hebat ni hati bersih, hati baik. Sebab yang kata Ustazah tadi, tak guna kalau iPhone tu canggih. Komputer itu hebat, Windows 8, Windows 9, iPhone 7 Plus macam Ustazah ni. Belum lagi ni, kan? Handphone canggih pun, tetapi kalau yang mengendalikannya hatinya kotor, tangannya tidak dicuci dengan iman dan takwa kepada Allah, nescaya akan membawa manusia itu ke arah kehancuran walaupun teknologi itu baik. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak beralih kepada Ustazah dalam pusingan terakhir ini. Soalan yang kurang pada Ustazah lebih pada rentetan apa yang kita bincang daripada daripada yang pertama dari Ustazah, iaitu apa persediaan kita. Kalau dah tahu teknologi ini yang semakin lama semakin mendatangi kita, kita cuba elak pun, kita cuba nak halang datang juga, apakah bentuk yang lebih spesifik dan cukup rohaninya, mentalnya dan fizikalnya dalam keadaan Islam nak jaga diri kita Ustazah daripada datangnya bagi ataupun maklumat kepada kita ni, kita dah jaga dalam ketiga bentuk tadi Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Asli. InsyaAllah saya rasa sepatutnya saya jadi moderator. Ustaz jadi panel pertama, Ustaz jadi panel kedua. InsyaAllah hebat kami dengar Ustaz. Ustaz Haris cakap lagi lah. Bukan cakap macam ayam, macam tu guru lah nak cakap depan. Semangat saya bila dengan Ustaz Adi Ustaz sebut tu, kita ni yang perempuan-perempuan kena lahir kan. Jadi kadang kita ni orang-orang yang pertahankan agama menggunakan apa yang ada pada hari ini tersebut, teknologi dan sebagainya. Cuma Ustaz Nusyir juga saya bila Ustaz sebut kita semangat nak lahirkan apa ni, tentera-tentera Allah ni. Agak-agak Ustaz ni bila nak lahirkan yang diperlukan. Haa, dia tu Allah ada Ustaz eh, malam-malam tak bersedia kan. Ada lagi kat depan lah tak tu. Mudah-mudahan itu dia kekal bersama-sama bawa ke syurga insyaAllah. Okey, baik. Adik-adik, bila kita sebut tadi kan, Ustaz sebut banyak benda Ustaz sebut tadi kan. Saya rasa lah Ustaz,
benda yang apa ni kita bincangkan malam ni adalah perkara yang cukup dekat di hati kita. Daripada anak kecil sampailah ke orang tua, semuanya menggunakan teknologi. Saya ni bagi anak saya, saya 3 orang set. Set anak berapa orang? Baru 5 daripada isteri ya. Satu, ada hajat tambah lagi ke set? InsyaAllah. Boleh tak poligami? Tanya adik-adik kita, boleh tak? Boleh asalkan? Boleh berapa? Bukan asalkan mampu, asalkan bukan suami aku. Borang saja kalau tak mampu silakan. Tuan-tuan, hari ini daripada anak kecil sampai ke orang tua, semua yang menggunakan teknologi. Anak saya 2 tahun. Ustaz 2 tahun baru dia pandai dah ni. Kalau kat YouTube tu nak cari kan. Sampai ada sekali tu dia datang jumpa saya, dia kata mama, mama ni, dia buat macam tu. Saya nak apa benda hari-hari dia buat macam tu. Apa dia tuan-tuan ni? Haa, baby shark. Baby shark tu dia nak tengok. Dia yang sebut ni, hari-hari kita jadi penyanyian di sini. Daripada adik apa ni, anak muda umur 2 tahun sampai ke tuan-tuan kita sebut hari ni, semua menggunakan teknologi. Yang bagaimana contoh kalau kita yang tua-tua ni ya, kalau kita tengok dalam WhatsApp kita tu macam-macam grup ada, betul tak Ustaz? Daripada grup jiran tetangga, grup universiti, grup dajah 6, grup kemas, kalau boleh grup hari ni daripada lembut mak ada pun dia pun nak buat juga. Hari ni banyak sangat grup WhatsApp. Bila ada terlampau banyak lambakan kita sebut benda-benda yang macam ni, kadang-kadang mempengaruhi kita dan menjadikan siapa kita. Inilah yang kita bimbangkan. Sebab apa kadang-kadang bila kita tak kontrol benda ni, menyebabkan akan lahir generasi-generasi yang haru biru. Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya nak cerita macam Ustaz Haris, Masya Allah. Seronok dengan Ustaz Haris cakap kan. Macam betul-betul berdepan dengan Tok Guru. Saya nak cerita banyak macam Ustaz Haris, saya tak pandai. Cuma saya boleh kongsi pengalaman kita lah. Ya, saya kalau ke mana-mana saya akan kongsi pengalaman yang Ustaz. Sebab saya rasa kadang-kadang orang yang duduk di luar dia tak nampak pengalaman yang macam kami nampak. Saya tuan-tuan duduk pernah berprogram dengan adik-adik daripada satu sekolah, kita panggil sekolah kanak-kanak nakal. Kalau saya sebut ni insyaAllah tuan-tuan tahu. Sekolah ni macam sekolah Jubana, tengoklah Jubana. Tak tengok, tengok apa forum Jubana ayat Islam ni insyaAllah. Bahaya pun lah orang sini. Adik-adik ni daripada sekolah, kita panggil sekolah Jubana ni lah. Ustaz, 60 orang semua perempuan. 60 orang semua perempuan masuk ke sekolah tu ni, semua orang-orang yang sebab apa dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah. Tapi sebab bawah umur, bawah 18 tahun, maka dimasukkan sekolah ni lah, sekolah Jubana ni. Baik, tuan-tuan, daripada 60 orang, 59 masuk ke situ sebab masalah zina. Dan bila kita kaji macam mana datangnya punca zina ni, selain daripada masalah keluarga, datangnya daripada smartphone, daripada gadget, daripada teknologi, daripada Facebook dan sebagainya. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya hari ini dia add friend, dia request friend, lepas tu add, lepas tu chatting, lepas tu mulalah jumpa dan sebagainya. Saya tak mahu cerita yang banyak-banyak. Salah satu sebagai adik-adik pernah dengar saya di masa sebelum ini. Dalam lama-lama peserta masa yang paling muda umur 14 tahun. 14 tahun ni Allah Akbar, kita sebut muda lah. Nampak halus yang tulus, yang mulus, yang kudus kan? Nampak memang comel. Saya minta maaf Ustaz, adik ni pelajar sekolah agama. Masuk ke situ sebab 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama sebab dia lari daripada rumah. Kesalahan dia yang kedua sebab dia berzina, saya sebut tadi. Dia berzina ni Ustaz, bila kita cek rupanya dia kata, Ustazah saya dah terlanjur dengan lebih daripada 30 orang lelaki. Allahu Akbar. Ini yang kita takut sangat. Kalau kita yang ada anak perempuan ni kan, adik-adik tolonglah ya. Jangan sesekali benarkan mana-mana lelaki untuk bergurau senda harta ke sebab apa? Tampak siti-siti pun dengan lelaki. Daripada pegang tangan lelaki yang bukan mahram kita, lebih baik pergi pegang. Janganlah pergi pegang babi pula. Orang selalu kata macam tu, daripada pegang lelaki pegang mahram, lebih baik pegang babi. Tak payah pegang babi, pegang lah benda lain, pegang babi. Kan, daripada pegang macam tu kan. Adik ni jiran dengan lebih daripada 30 orang. Sampai satu tahap, saya duduk sini, saya jadi facilitator. Sebelah saya ada ustaz, dia duduk tepi saya dulu. Dia duduk tepi saya, badan dia menggigil. Saya ingat dia mampu. Dia saya pegang, saya peluk, dia tanya, Siti, bukan nama sebenar.
Ada tertarik Siti pula. Soalnya kalau saya boleh sebut nama, saya pernah pergi program, saya cerita lah kita sebut nama tu. Nama sekian-sekian, buat sekian-sekian, tiba-tiba bila dah habis program, ada seorang datang, sebab yang baru sebut tu adik saya. Haa, betul. Jadi lepas tu saya tak pernah sebut nama Siti. Jadi Siti ni saya tanya dia, Siti, kenapa Siti, apa yang orang lelaki tu bagi sampai Siti sanggup? Seorang bukan badan Siti, dia sebut kok saya kalau dia boleh bagi RM10 ikut saya top up data mobile saya, saya rela serahkan badan. Ini disebut badan dia ketiga. Mungkin yang ketiga Ustaz dia masuk kerana kesalahan, dia pukul mak dia Ustaz. Agak-agak adik-adik dah dipukul mak dia dengan apa? Ini apa? Tak dengar. Penyapu, oi ganah orang usi pukul mak dengan penyapu. Dia pukul dengan apa? Dengan apa? Dengan pukul, orang lagi ganas pukul tu, Masya Allah. Adik ni dia pukul mak dia dengan lesung batu dia. Tak ganas. Saya bila saya pernah melahirkan tiga kali, saya beranak tiga kali, ya Allah, bila berdepan dengan adik seorang anak, yang kalau lah dia tahu betapa susahnya nak keluarkan anak tu, Allahu Akbar. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Apa ni? Wawasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin kesusahan demi kesusahan daripada sebelum nak mengandung dah morning sickness, dah mengandung kemudian tak boleh nak makan macam-macam, tapi tak boleh nak bau suami saya. Yang ketiga, tak boleh tengok gigi suami saya. Tengok gigi suami tu nak kemuka. Yang ketiga, Razak, terpaksa lah suami bila jumpa mulut pedor-pedor. Tahan. Dan kata macam-macam. Tu yang tak boleh tengok gigi, ada yang tak boleh bau suami saya ni macam ni waktu mengandung. Kemudian bila nak bersalin pula, dia punya contraction nak keluar, dah keluar nanti nak jahit lagi, dah jahit nanti pantang pula, dah pantang pula anak buat panggil. Allahu Akbar. Susahnya nak membesarkan anak itu, tapi anak ini bila dah lahir tergamak ambil lesung batu baling mak dia. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang sangat. Kalau lah adik tadi 14 tahun daripada sekolah agama boleh buat macam ni, macam mana dengan adik-adik kita yang daripada bukan sekolah agama? Bukan nak kata sekolah agama tak baik ke? Kita nak sebut hari ini, kalau lah pepatah Arab kata apa, iza zallal 'ali zalla bi zillatihi al-'alam. Betul kan? Bila mana kita sebut menyelelehnya orang alim, maka dunia ni akan jadi berharga. Bila orang agama pun boleh buat macam ni, apatah lagi orang-orang biasa. Ini yang kita sebut. Saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan cerita sebenar. Saya duduk di Putrajaya, saya pernah terlibat dengan cari seorang adik pelajar tahfiz umur 19 tahun. Dia tak balik rumah, tak balik asrama. Bila tak balik asrama, ustazah dia telefon, ustazah minta bantu seorang anak puteri kami tak balik asrama. Kita cari dia, pusing rata Putrajaya. Kebetulan nak dijadikan cerita, Allah berakan kami ini untuk ke satu prinsip. Rupa-rupanya dia sedang duduk dengan seorang lelaki dalam satu kereta dekat kawasan perumahan. Bila kita cek siapa lelaki tadi, pelajar tahfiz juga sekolah tersebut. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Saya bukan nak kata jangan hantar anak sekolah tahfiz tak. Hantar anak sekolah tahfiz supaya mereka lebih baik. Tapi kita bimbang, kalau hari ini orang-orang yang baik begini menjadi sebegini kerana smartphone dan sebagainya, maka bagaimana dengan generasi kita yang akan datang? Saya bila saya jumpa dengan kisah macam ni Ustaz, kadang-kadang saya rasa nak doa dengan Allah. Ya Allah, biarlah anak aku yang paling besar ni 4 tahun ni kekal macam ni. Kita takut sangat tak nak bagi dia besar, sebab bila besar macam-macam. Minggu lepas, kawan saya, dia baru tahu. Dia kata apa ni, sebelum ni orang duk WhatsApp kat dia, kata tukarlah sekolah anak ni, tukarlah pengasuh anak ni sebab pengasuh ada masalah. Duk WhatsApp, ramai orang WhatsApp dia yang bukan-bukan orang yang duduk satu pengasuh dengan dia. Dia kata apa, dia tak apa, pengasuh ni baik dan sebagainya. Terbongkar minggu lepas, datang untuk saya menangis-nangis. Dia kata apa, ustazah saya menyesal sangat. Yang bila kawan-kawan kongsi dalam WhatsApp, saya abaikan saja. Rupa-rupanya anak dia 4 tahun
anak-anak pengasuh. Tapi sebab tak tahu, itu robo dan dia ingat main-main saja. Sampailah minggu lepas baru terbongkar, dah 2 tahun duduk dengan pengasuh tersebut. Ini yang kita sebut tuan-tuan, hari berlaku terlampau banyak masalah, masalah yang kadang-kadang kita tak terfikir di akal kita tu. Okay. Sebab itulah bila kita sebut teknologi, bila kita sebut gadget dan sebagainya, apa yang perlu kita buat? Kalau boleh saya sebut, yang pertama sekali, jati diri kita, kita kena ada iman yang betul. Nah, kita kena faham, kita gunakan teknologi ni untuk apa? Kita nak bawa teknologi ni ke mana? Kita nak bawa gadget ni, adakah nak bawa untuk jadi jabatan kita ke syurga ataupun jabatan kita ke neraka? Kemudian yang kedua, bila kita sebut cara bagaimana suka untuk saya kongsi, saya rasa kita tak ada lah senjata lain melainkan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini, kalau tadi Ustaz sebut, kita jadi sangat bergantung dengan teknologi. Kita kena doa banyak-banyak. Kalau perasan kadang-kadang hari ini kita doa sekadar doa saja, bukan doa dalam arti kata yang sebenar. Kadang-kadang dia jadi macam dah habis sembahyang, aku kena doa, aku doa. Tapi dia tak faham pun apa sebenarnya maksud doa. Saya ada seorang kawan yang dia selalu doa, dia minta supaya Allah bagi dia pengakhiran yang baik. Dia selalu kalau duduk dengan kami, bila baca doa, dia mesti di ujung doa dia tu dia baca Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah bi qouli la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang jadi bila dia baca doa tu dengan sepenuh hati dia? Tahun lepas bulan puasa, dia meninggal dalam keadaan dia puasa. Di hari Jumaat dalam keadaan dia menghafal Al-Quran. Allah tuan-tuan, bila dia mati hari Jumaat, satu masjid sembahyangkan jenazah dia. Agak-agak kita lah kalau kita mati, berapa sahaja yang nak solatkan jenazah untuk kita, kan? Itu kita sebut bab mati, bab akhirat. Dan hari ini adik-adik, kalau kita sebut orang generasi muda, kan, bila tadi kita sebut bab mati dan sebagainya, tak ramai orang-orang muda yang sanggup untuk menguruskan jenazah sekalipun. Dan ada di sini yang pernah menguruskan jenazah? Ada yang pernah? Cuba katakan siapa yang pernah. Pernah menguruskan jenazah? Alhamdulillah, ada orang opsi. Saya pernah ke beberapa IPT yang tak ada wakilnya pernah menguruskan jenazah. Tuan-tuan, beza orang yang menguruskan jenazah warisnya sendiri dengan orang lain. Saya bila mengendalikan jenazah, saya perhatikan orang yang kalau ada anak atau waris yang uruskan jenazah sendiri sangat berbeza. Saya pernah jumpa dengan orang yang dia mandikan isteri dia, mandikan jenazah isteri dia. Setiap kali dia sapu air nak basahkan badan isteri dia tu, dia sebut. Betul yang macam itu viral dalam WhatsApp. Ya Allah, dia disebut depan kami-kami yang pemandi jenazah wanita. Dia laki-laki. Tapi sebab dia faham, bila jenazah wanita, apa ni, isteri yang paling berhak untuk mandikan adalah suami. Jadi dia faham, dia nak mandikan jenazah sendiri, kami bantu. Bila nak bantu tu, dia sebut bila basuh tangan ni, dia pegang tangan tu dengan cara yang cukup lembut. Ya Allah, inilah orang yang selalu masakkan makanan untuk aku dan anak-anak aku. Aku redha dengan dia, ya Allah. Bila pergi tangan diri, ya Allah, inilah tangan yang selalu bersihkan rumah kami. Aku redha dengan isteri tu ini, ya Allah. Sapu ke hujung saya daripada awal mendidik jenazah menitik ayah mata tak boleh mati sebab dengan lapas-lapas dia macam tu. Bila sampai ke hujung kaki, ya Allah, inilah kaki yang sentiasa berjalan rapatiku untukmu, ya Allah. Aku redha dengan dia, ya Allah. Bila dah habis kafan, semua orang dah cium, dia terakhir datang duduk di penghujung, apa ni? Ni dagu ke dahi? Dagu, dahi. Datang dekat penghujung dahi jenazah tadi, dia sebut apa? Dia kata, ya Allah, isteri aku ni tak pernah menyusahkan aku. Isteri aku ni, ya Allah, sentiasa mengembirakan aku, ya Allah. Maka rahmatilah dia, rezekikanlah dia dengan juga, Allah Tuhan. Seronok dah bila orang yang kita sayang, dialah orang yang terakhir mengucapkan perkataan sayang dia kepada kita. Bila kita nak mati nanti, kita diri kita mati, orang yang paling kita sayang ialah yang usap tangan kita. Bila kita nak mati nanti, orang yang kita sayang itulah yang ikat jenazah kita. Allah Akbar, yang menguruskan jenazah kita. Seronok tak seronok? Makanya sebab itulah kita ni adik-adik, khususnya generasi muda, kita kena azam, ada azam dalam diri kita. Jenazah mak kita
pejabat Google. Semuanya kalau ada adik kursi tak boleh bawa ke pejabat Google semua. Di KL Central. Saya bawa ketua pengarah saya pergi ke pejabat Google semua tengok dia punya persekitaran. Orang Google saya dia kata apa YouTube ni tuan-tuan. Ustaz dalam masa 1 minit 300 jam video yang sedang diupload seluruh dunia. Hari ni kita duk apa? Forum lebih kurang 2-3 jam pun bayangkan. Berapa ribu jam video yang sedang diupload. Kita minta dengan orang YouTube, boleh tak bantu Jakim supaya kita nak kawal video-video yang lucu dan sebagainya. Disebabkan macam mana kami nak kawal 300 jam sedang diupload. Jadi kami suggestkan kepada Jakim supaya produce lebih banyak video-video yang nak mendidik masyarakat. Sebab kalau kita nak lawan orang dengan serak, susah. So sekarang kita kena tawarkan alternatif lain, kita kena buka lebih banyak video dan sebagainya. Kalau adik-adik ada mesti nak pergi belajar dari YouTube kita dan belajar dari Google silakan. Seronok adik-adik. Banyak perkongsian yang boleh kongsi. Jadi bila kita sebut, aku dah banyak bila kita sebut mengenai gadget, teknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kalau saya boleh sebut Ustaz ya. Saya rasa saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz Haris sebut awal-awal tadi. Kan gadget ni menentukan kita nak jadi siapa. Dia seakan-akan pisau. Pisau ni kita boleh guna kalau orang perempuan boleh hilir. Boleh hilir ikan, boleh hilir buah, boleh hilir apa lagi? Kalau di kursi hilir apa? Ha? Hilir apa? Saya dah biasa Ustazah tanya, Ustazah lah jawab. Nah, hilir apa lagi kalau di kursi ni? Hilir wayar kabel. Oh dahsyat orang sini. Kabel apa yang dia kena tu? Kalau kita pilih dia untuk yakin benda yang betul, maka dia jadilah benda yang betul. Tapi dalam masa yang sama, pisau dulu kita boleh guna untuk membunuh dan sebagainya. Maka sama juga dengan teknologi. Yang penting kita kenal siapa diri kita, doa dengan Allah banyak-banyak, mudah-mudahan dengan gadget yang kita ada ni jadi sabak-musabak untuk kita masuk ke syurga Allah. Bila hari tangan kita, bila hari mulut kita diikat, hanya tangan-tangan yang boleh berbicara. Doakan supaya mudah-mudahan tangan kita ni berbicara dengan Allah. Ya Allah, manusia ini, Nazirah ni, Ustaz Hasbi ni, orang yang gunakan tangan dia ini untuk sebarkan agamamu ya Allah. Kita doakan supaya pengakhiran kita jadi yang baik dengan apa yang kita miliki hari ini. Justru saya rasa sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Nazira di atas perkongsian pengalaman Ustazah bagaimana mengendalikan kes-kes ataupun cita-cita yang berkaitan dengan kesalahan penggunaan yang bermula daripada kesalahan penggunaan teknologi Ustazah ya. Memang betul dalam kaedah Islam dalam perkara makruf nahi munkar ni yang di kaedah dalam mereka disebutkan sebagai satu zari'ah ya. Di mana Islam ajak kita menutup pintu-pintu ataupun lubang-lubang yang menuju ke arah keburukan dan maksiat. Sebelum berlaku maksiat yang lebih besar, tutup dulu. Dulu-dulu mungkin orang bercinta dari mata jatuh ke hati. Tapi hari ini daripada mata jatuh ke telefon. Di telefon itulah dia bercakapnya, dia WeChatnya, berkongsi gambar dan sebagainya. Sehingga membawa kepada kemudaratan yang lain. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pun dah berakhirkan dalam dua pusingan moral kita pada malam ni. Nah, dengan pengalaman kita-kita sudah tadi, semoga memberikan iktibar kepada kita, terutama kita yang mengendalikan teknologi pada hari ini tuan-tuan. Jadi dengan berakhirnya ataupun dengan terjawabnya persoalan yang kedua dalam pusingan terakhir tadi, kita berakhir di sini untuk forum kita. Tetapi kita masih berdoa kepada tuan-tuan hadirin-hadirat, sekiranya ada persoalan, adanya cadangan ataupun apa-apa yang nak diajukan kepada barisan ahli panel, kita persilakan. Mak ada di sisi di tengah ni. Jadi kita nak dengar juga kalau ada lah pengunjung dalam pesta convocation ke sebelah sini yang bersama kita dalam forum perdana pada malam ni nak ajukan beberapa persoalan sekiranya ada. Dipersilakan, boleh memperkenalkan diri. Kemudian sebutkan nama ahli panel yang diajukan persoalan. Dipersilakan. Ada ke? Ada Makkah tak lagi ni Rusia?
masyarakat dan participation dalam forum perdana. Okey, kalau tak ada soalan, saya bilang sampai 10 Ada? Ada, silakan. Di ujung sana. Sedang bincang tu nak bagi soalan tu padat dan tepat. Soalannya nak kebak sangat. Silakan, silakan. Kenalkan diri dan kita boleh siapkan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam keramun jaya. Saya Faiz bin Selim daripada pengajian geografi. Saya dari semester 5. Dan soalan yang ingin saya kemukakan kepada panel kita sudah pasti dan yang ingin saya tunjukkan kepada Ustaz Faiz. Okey, lepas kita dengar sedikit perbincangan dan juga diskusi yang cukup padat dan ringkas berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu yang saya dengar daripada belakang yang sana berkaitan dengan bicara cyber. Betul, ada yang disebutkan sebentar tadi. Dan soalan yang saya tanya adalah berkaitan dengan adakah gejala cyber di Malaysia yang sedang menular berlaku pada masa ini menjadi salah satu punca ataupun menjadi salah satu sebab kepada kurangnya amalan agama kita sendiri sebagai orang Islam yang diterapkan dalam kehidupan anak-anak muda pada masa ini. Itulah soalan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih kepada Ustaz Faiz. Ada lagi tak soalan? Untuk Ustazah ada? Ada? Buat maklumat ya, di panel kita lupa daripada jauh. Ustaz Haris daripada Manjung datang ya. Ustazah daripada Melaka. Okey, ada soalan? Okey, silakan. Jadi benda-benda itu yang kita disebutkan dengan benda yang tak penting sebenarnya.
Sebab dalam hidup kita kena ada priority, priority. Apa utamaan sebenarnya? Kita kena tanya diri kita, kenapa aku hidup ini? Untuk apa sebenarnya aku hidup? Dari mana kita datang, apa kita datang, mana kita lagi? Al-Quran, sebab apa? Quran dan hadis datang, macam mana pun dia akan tetap relevan? Sebab apa? Sebab dia turunnya Quran itu untuk manusia. Kita tahu untuk apa yang dicipta oleh manusia. So dia kengkak manusia, dia kengkak terus sampai kiamat. So kalau kita kengkak betul, kita akan terpelihara. Tapi kalau kita lagi dalam dalam nasab ni, kan? So kita lagi beringatkan kalau Allah tak baca Quran, tak tengok dia, tak tadabbur dia. Jadi kita bila kita nak dapat? Jadi saya cakap dengan saya, jadi untuk kita sama-sama bimbing-bimbingkan. So kalau kita ada orang, mana Allah sentiasa mematikan kita, rahmat dan kasih sayang Allah akan mengikuti kita, hidayah petunjuk Allah akan sentiasa mengikuti kita, salah kita akan selamat. Semua, dan lain pun saya kisah, itu anak saya daripada dia, ada dia putih, ada dia BTS. Mana kita nak kawal dia tengok apa? Kan? Cuma ni Allah yang memelihara. So kita dah bimbing dia. Cuma dalam tiap-tiap hari, Zab masuk, kita masuk juga guna WhatsApp juga. Dah semayang belum? Quran dah baca belum? Tolonglah ya, sayanglah kami, sayanglah Quran, sayanglah solat. Itu je lah. Kan kita, dan di samping itu kita berdoa, solat hajat dan sebagainya untuk kesejahteraan mereka, ya, untuk kesejahteraan kita semua. Dan untuk kesejahteraan umat Islam. Jangan lupa doa, ya Allah berilah kebenaran kepada umat Islam, berilah kebenaran kepada Islam dan umatnya. Kembalikanlah umat Islam ini kepada agamanya. Kita jangan lupa. Kekuatan kita doa. Allahumma rudd al-muslimina ila dinika maraddan jamila. Minta. Balikkan umat Islam kepada agamanya. Balikkan umat Islam kepada agamanya. InsyaAllah. Jangan kita jemu berdoa. Ya Allah. Kalau kita ni jemu berdoa. Semayang malam. Doa malam. Ya Allah. Macam biasa lah. Macam biasa. Ancur lah macam tu. Ya. Haa ni. Apa sekalau kan. Apa sekalau. Jadi gitu tuan-tuan ya. Jadi Faiz ya. Terus kami ya. Faiz ya. Jemaah hebat. InsyaAllah. Jangan nanti. Jadi berdoa agama. Kalau kita pandai dalam dalam apa? Jadi kita faham, kita di dalam faham perjuangan agama ni bukan senapah tembok. Nah. Kita berjuang dalam bidang cyber ni. Cerita dakwah masuk. Tapi cerita yang sahih lah. Nah. Kita nak lawan daripada sudut ni tak boleh. Kita dah sama tadi. 300 ribu. Aduh, macam mana? Kan? Kita masuk. Supaya jangan kita biarkan. Jangan biarkan perkara-perkara yang tidak baik memasuki masyarakat itu. Apatah lagi mereka yang tak terima itu semua. Allah. Baik, terima kasih kepada anda yang tanya macam mana kita nak atasi dalam video macam. Baik, kadang-kadang hari ini kita sebut teknologi pun ada lah keburukan dia Ustaz. Kadang-kadang kita orang ni baru duduk belajar nak naik motor, nak bonceng motosikal. Dia nak Google, dia nak taip kataan bonceng. Bonceng motosikal, baru taip bon. Kalau kat Google tu dah naik apa? Macam-macam. Bontot lah, bonggol lah. Itu kadang-kadang masalah teknologi juga. Kadang-kadang bila kita taip bonceng tu, yang naik dalam list tu bukan bonceng motosikal saja. Bonceng orang, bonceng haiwan, macam-macam dia naik. Itu kadang-kadang masalah. Kita tak boleh kontrol teknologi. So apa yang boleh kita buat? Kita kena kontrol diri kita sendiri. Pada saya, pengalaman saya bila 31 tahun ni, bila berhadapan dengan kematian kawan sendiri, menguruskan jenazah kawan sendiri, saya rasa yang terbaik bila kita hidup ni nak jadikan apa ni pemangkin ataupun penghalang kita daripada buat apa-apa maksiat ni adalah kita ingat satu hari kita akan mati. Bila kita mati tu kita kena ingat, adakah kita nak mati sebagai seorang penonton video macam? Adakah kita nak mati sebagai orang yang tangan dia klik like video macam? Adakah kita nak mati sebagai orang yang sebarkan video macam? Wal'ayyadzubillah. Sebab kita ada kes-kes yang tuan dia dah mati, tapi sebab dia duk tengok view video macam, naik link di Facebook dia, sampai dia meninggal pun kekal video lucah di Facebook dah buat dia juga. Tuan dah di dalam kubur, tapi orang yang duk tengok dia, duk tengok video lucah tu sentiasa ada. Kita nak ke jadi orang macam tu? Tak nak. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, betul lah Nabi sebut kematian ni adalah sebaik-baik motivasi untuk kita orang beriman. Kalau tuan-tuan, dulu-dulu saya antara orang yang mengendalikan kursus pasca perkahwinan. Kalau sebelum ni kita ada modul pra perkahwinan, hari ini kita
kita sedang berusaha lidaki buat apa ni, modul pasca perkahwinan. Sebab itu orang kata bila tak dapat khusus yang baik sebelum kahwin, menyebabkan perceraian rumah tangga. Bila kita bagi khusus yang cukup pun masih bercerai, kita cuba untuk buat khusus pasca perkahwinan. Maksudnya kita nak bina keluarga selepas kahwin. Ada pasangan-pasangan yang kita sebut apa ni, nak bercerai dan sebagainya, datang kita buat kaunseling sebagainya, tak boleh nak bercerai. Sampailah apa ni, kawan saya mati tahun lepas. Bila mana ada kes-kes yang pasangan nak bercerai, saya tak cakap banyak lah. Saya bawa dua-dua orang yang gaduh nak bercerai ni, kita jom ikut saya naik kereta, kita pergi ke ward ICU. Ward ICU tengok orang yang pasangan dia nak mati. Bila kita tengok ni orang yang pasangan dia nak mati, baru dia akan hargai pasangan dia yang masih hidup. Sebab apa tuan-tuan? Pengalaman saya bila kawan saya yang tadi meninggal, isteri dia sebut apa dengan kami-kami ni, kawan-kawan dia, ya Allah, aku tak boleh nak bayar. Apa ni? Kalau malam semalam aku tidur dengan suami aku, malam ni aku tak tahu nak tidur sebantal dengan siapa. Kalau dah hari-hari sebelum ni, sebelum nak pergi kerja, aku cium tangan suami aku, esok aku tak tahu nak cium tangan siapa. Kadang-kadang tu kita sebut, ya, bila benda tu dah tak ada, baru kita nak hargai. Makanya cukup untuk saya sebutkan, kita tak payah nak cakap banyak. Apa ni nak, jangan duk klik handphone ke, jangan duk klik link dan sebagainya. Benda-benda tu semua kita tak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita nak jadi jenazah yang bagaimana. Kalau kita nak jadi jenazah yang duduknya sama dengan Nabi SAW, makanya kita kena beramal sebagaimana amal Nabi SAW. Kan, kita hari ini kan ada 100,000 orang hari ini kan, insyaAllah, mudah-mudahan kan. Tuan-tuan, kalau ada masalah dalam majlis ilmu ni, doa banyak-banyak. Sebab kata Nabi SAW, bila ada majlis ilmu turun bersama dengan majlis ilmu tu, ratusan ribu, ribuan malaikat yang akan turun bersama mengaminkan apa sahaja doa kita. Jadi kalau ada yang hadir tak jumpa lagi fatah amin ke, dan saya tak patah-patah ke, boleh doa dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan apa hajat kita, Allah kenakan. Kita boleh buat, pusat Islam boleh buat program yang macam ni. Boleh panggil Ustaz apa ni, Ustaz Haris ceramah, boleh panggil Ustaz Hasbi ceramah berjam-jam kepada tuan-tuan. Tapi akhir sekali yang akan menentukan tuan-tuan nak jadi apa adalah diri tuan-tuan sendiri. Jadinya sebagai akhir cukup untuk saya sebut, ya, bila kita nak buat sesuatu, kita ingat motivasi kita bagi orang beriman yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Orang-orang muda pun baca juga Ustaz, ya Allah. Kan sebelum nak tidur, Allah sebut dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dia lah yang menjadikan hidup dan mati ini untuk dia uji di kalangan kamu, siapa yang paling baik amalannya. Orang yang kalau faham bahasa Arab ni tuan-tuan, perkataan dua yang terakhir Allah sebut ayyukum ahsan, ahsan. Perkataan ahsan ni maksudnya yang paling baik. Ada manusia yang baik, ada manusia yang apa lagi? Baik. Baik, apa tu? Apa dia? Baik juga. Ada manusia yang paling baik. Dalam ayat sebut Allah sebut apa? Allah nak cari ayyukum, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi jenazah yang paling baik, yang nak duduk satu persinggahan sama dengan Nabi SAW, maka bawa diri kita dengan apa yang kita ada, supaya Allah reda dengan kita, menjadikan kita salah seorang penghuni syurga Allah Ta'ala. Jazakillahu khair. Terima kasih banyak Ustazah. Dengan jawapan tersebut, maka lengkaplah forum perdana kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Haris juga dan tuan-tuan yang sedia, yang setia menanti sehingga ke akhir forum kita pada malam ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati kasih Allah sekalian, saya kira apa yang boleh saya simpulkan daripada forum kita pada malam ini berkaitan dengan teknologi maklumat yang bermanfaat di dunia, akhirnya mendapat manfaat di akhirat pada malam ini ialah, saya nak mengukirkan mungkin satu cerita jadi panduan untuk kita. Mungkin kita bertanya-tanya, dah kita bincang pasal teknologi ni, dah bincang pasal cabaran maklumat ni, adakah balik dah kena buang headset dengan saya dalam tu gampang? Kan? Adakah pakat uninstall semua program-program dalam komputer dan handphone kita? Saya ingat satu cerita di mana kita sufi ni Ustaz, di seorang hamba Allah ni, dia tanya untuk guru dia, dia nak buat maksiat. Guru dia kata boleh, tapi dengan tiga syarat.
Yang pertama, kau buat satu benda buruk, tengok melucah benda tekno, asalkan kau, Tuhan tak nampak kau. Dia pun pergilah ke mana-mana, celah pokok, celah dinding, belakang rumah. Dia sentiasa merasakan Allah memerhatikan dia. Dalam konsep eksan ini sebenarnya. Sehingga datang tanya tu guru yang kedua, apa lagi yang boleh aku nampak dosa ni, maksiat ni? Sebab pergi mana-mana rasa Allah ada tengok. Boleh kau buat. Asalkan mana-mana tempat yang kau pergi, bumi yang kau pijak, bukan Allah ciptakan. Pergilah pergi. Duduk atas pokok, rasa Allah cipta juga pokok. Pergi belakang rumah, Allah cipta juga bumi. Tak jadi. Kena tanya soalan nombor 3, kau ada can lagi nak buat maksiat ni? Boleh, kamu kata. Engkau buat maksiat asal mana kau tak guna nikmat Allah ni pada kamu. Pergi nak cuba juga tu. Tangan nak guna cari maklumat ujah ni, tangan Allah ciptakan. Nyawa tubuh badan yang Allah beri pun dia nak guna untuk maksiat. Akhir sekali dia saja, kata Tuan Guru, tidak ada sebab untuk aku melakukan maksiat. Apatah lagi dengan teknologi yang Allah anugerahkan kita pada hari ini. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saya kira dengan cerita yang ringkas itu tadi boleh merumuskan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita kena ingat segala-galanya yang kita guna, segala-galanya kita miliki merupakan amanah kita risa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya ke mana umur kita gunakan, ke mana masa lapang yang kita gunakan, ke mana harta yang kita gunakan, perjalanan yang betul ataupun salah. Moga-moga perkongsian kita bersama di pada malam ini menatijahkan sesuatu yang baik untuk kita insyaAllah. Dan di kita ni fastabiqul khair, kita berlumba-lumba buat baik. Bila berlumba buat baik, banyak buat baik, tak ada masa dan ruang pun dan tak fikir pun buat benda yang buruk. Ini yang tak menuju maklumat ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan saksian, saya ucapkan terima kasih lagi pada ahli panel kita, barisan urusia, ahli akademik, pajak-pajak sikit menanti sini yang ujung sana duduk ramai tu, sampai hujung dewan tak sangka ni. Rasa ni macam lautan masyarakat aku ni, penonton yang tak bangun-bangun tu, ke tidur tu lah kat sini. Korang kita nak ada ni insyaAllah . Jadi terima kasih kepada semua, dan saya selaku berita pada malam ini nak minta banyak-banyak sekiranya sepanjang saya dari konferen ada kekurangan, salah silap dan sebagainya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya serahkan semua majlis ini kepada pengerusi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Dengan itu majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penceramah atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Semoga setiap intipati yang disampaikan sebentar tadi.